hadapan pendukungnya sendiri tampil di kandang tentu akan menjadi modal suntikan moral dan semangat bagi Pansa Rindi untuk memetik poin perdananya di musim ini. Lihat dari penetrasi tadi dari seorang pemain dari Pansa Rindi United yang ya kalau kita lihat dari pergerakan dari Nesa Hadi, pergerakan kaki. Oh, kembali kali ini Nesa Hadi. 1-2. Muara United melakukan penetrasi. Masih Nesa. Nesa berbahaya. Nesa kaki kiri Nesa tadi. Ya, kita tahu beberapa kali percobaan dilakukan oleh seorang Nesa Hadi yang terus menggunakan kaki kiri. Biasanya ketika minggu lalu memang dominan pula. Nesa berbahaya. Oh, lepas saja tadi. Terlalu deras bola sehingga pergerakan bola usaha yang tadi dilakukan oleh seorang Rini tadi. Oleh seorang Rumi tadi gagal dimanfaatkan. Apabila menjuarai Liga 1 Putri tahun 2019. Penetrasi kali ini. Muara Enim dari sisi kiri cukup baik tadi. Sebuah pergerakan dari Lestari Dewi. Yang juga sudah menyumbangkan gol di pertandingan hari ini pemirsa. Masih melebar tadi, sayang sekali. Dimana untuk di babak kedua ini untuk skor sementara Muara Enim United unggul 8-0 atas Pansa Rindi FC. Jadi bagi Anda juga yang menyaksikan untuk Muara Enim United berada di sisi kanan Anda menyaksikan menggunakan jersey merah dan juga dari Pansa Rindi FC yang berasal dari Yogyakarta. Sebelum akhirnya direnovasi dan selesai pemugaran di tahun 2011. Oh, satu bergerak tadi pemirsa. Satu percobaan dari pemain nomor punggung 15 yakni Panca dari Kansa Naila yang mencoba penetrasi di sana di depan gawang Rini namun gagal. Nah, pemirsa, nampaknya wasit akan memberikan kartu nampaknya di sana. Satu pergerakan dari Kartika dan Rini mencoba masuk ke depan. Oh, tadi sedikit pelanggaran ya nampaknya dari Rini yang sengaja menjatuhkan dari Kansa menggunakan lengan kirinya sehingga terjatuh tadi sebuah peluang dari pemain. Penetrasi kali ini Pansa berbahaya. Oh, lepas terlalu lama tadi, sayang sekali Nisa. Tentu seorang Indani Rahmawati mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan high press. Lihat dari tangan ulang pemirsa. Namun gagal tadi.